Allah memberikan akal dan fikiran kepada kita agar kemudian kita bisa berfikir dengan jernih untuk memilih aktivitas apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Karenanya berhati-hatilah hadirin rahimakumullah, karena sesungguhnya upaya untuk menjauhkan iman kita, upaya untuk melepaskan iman kita, dan upaya untuk melemahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari itu semakin kuat. Dan bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap teguh dalam menjaga iman, teguh dalam menjaga Islam, dan teguh untuk melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan atas diri kita agar Allah benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang ditolong untuk tetap berada pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadirin rahimakumullah, sungguh di antara semua aktivitas yang kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara semua bentuk ibadah yang telah Allah perintahkan, la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga semua perintah, baik perintah yang wajib atau juga perintah yang sunnah, sekaligus meninggalkan perkara yang telah diharamkan, apakah itu perkara yang makruh atau perkara yang memang jelas-jelas haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin rahimakumullah, ketika kemudian ada ide, ada pemikiran bahwa dalam melaksanakan hidup di dunia ini kita bebas melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maka berhati-hati dengan ide, dengan pemikiran yang seperti ini. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, saya dan panjenengan harus memahami, saya dan panjenengan harus menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah berada di dalam kehidupan dunia yang fana ini semata-mata untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, agar kemudian saya dan panjenengan itu beribadah dengan memurnikan ketaatan, menyembah semata-mata hanya kepada Tuhan Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan sekaligus menjadikan agama Islam ini sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan jalan apa? Mendakwahkan, mengajarkan kepada semua umat manusia sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang hamba, sebagai tanggung jawab kita sebagai makhluk yang memang diminta untuk senantiasa mengajak kepada kebenaran dan mencegah atas kemungkaran-kemungkaran. Maka ini artinya apa? Hidup saya dan panjenengan itu tidak bebas. Hidup saya dan panjenengan itu terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi kalau kemudian ada di antara kita yang mengatakan bahwa di dalam melaksanakan hidup ini kita bisa melaksanakan sesuai dengan syahwat, sesuai dengan keinginan kita, saya khawatir ini upaya terstruktur dan tersistematis agar kemudian kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. في يدي رسالة التغيير.